What a wonderful world. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Saya ucapkan dari Terminal Jati Kudus. Sore hari ini, Jumat tanggal 3 Februari 2023, kita kembali lagi di Terminal Jati Kudus untuk hunting bus ya teman-teman. Mungkin kita nggak lama nanti kesini, mungkin sekitar 2 sampai 2,5 jam, sampai setengah 8 malam nanti teman-teman. Kita mau lihat ada keseruan apa aja dan ada bisa apa aja yang masuk ke dalam Terminal Jati Kudus. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video hunting bus kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar semakin berkembang. Selamat menonton. Haryanto pertama teman-teman, Salimna 026, Tayu Doyong, sebelum julukan Salimna ini dulu julukannya Banyu Langit. Ada Pak Badri di sini teman-teman, agennya PO Haryanto. Berlian Jaya Rama 2A Bojonegoro Poris. Berlian Jaya Sinta BC 10 Jaken Morak, disusul Garuda Mas Manise kelas Patas ini teman-teman. Tayu Serang baru datang teman-teman, ada Kalingga Jaya Kohaku Jetbus 3DD A1 Jepara Jakarta, kelasnya ini eksekutif kelas. Baru datang Agra Mas yang pertama BM 087 Al-Fatih Bojonegoro Bubulak Bogor. Ini ada Berlian Jaya Kendedes BJ 04 Jepara Ciledug. Kembali masuk ada Santika Audi Sport Bus 7 Jepara Cilengsi. Ada Haryanto kedua Golden Boy 095. Nusantara NS 82. Datang kembali ada Santika Skyline 5B Jepara Morak. Santika kembali Kiwami SE3 Jepara Ciawi. Datang kembali Santika Pinarello Bus 8 Jepara Pulau Gebang. Di belakangnya ada Biju. Wah ini bareng-bareng ternyata. Ada Biju BC5 B71 Alex Gru. Disusul Haryanto 120 New Mayoret Jepara Kampung Rambutan. Ada Haryanto kembali 066 Baby Boo Jepara Cilengsi Bogor. Datang kembali PO Haryanto 060 Tanah Suci, crashnya Parades 065 Sukolilo Kota Bumi Poris. Datang kembali Berlian Jaya Sunan Kalijogo BJ 03 Tayu Ciawi. Belakangnya ada Efisiensi teman-teman Gulukas Jepara Cilacap. Santika SE2 Kingdom Jepara Parung. Datang kembali ada Agremas BM 052 Basudewa. Haryanto 160 Laksamana Cenggu Bojonegoro Merak.
Agremas Libes 093 Sukolilo Balaraja, disusul Biju Wamoja B75 BC4 Jepara Ciawi. Ini ada 004 Ineffable P.O. Haryanto Tayu Poris datang kembali. Santika Bersolid DCT Priority Class Jepara Poris. Gue ini konvoy nih teman-teman. Ada 054 Single Factor Tayu JTAC. Di belakangnya ada Miracle 139 Jepara Poris PO Haryanto teman-teman. Di belakangnya ada Bersolid 3D. Ini ke Sukabumi. Di belakangnya ada Udumbara 022. Di susul 041 Tormenta Tayu Jati Asik. Di belakangnya ada Biju B63 Grisman ke Merak teman-teman. Jepara Merak. Wah ini ada 065 Parades Sukolilo Kota Bumi Poris 065 Parades. Jalan 2 berarti ada 060 sama 065. Ini ada Cadas Pangeran 169 Bojonegoro Bandung. Kembali datang ada salah Jack Miller SL2 yuk Jepara Parung. Lalu ada Kencana Valentino double decker Jepara Parung, sama-sama ke Parung ini. Oh ada salah Yokohama teman-teman SL6 Jepara Bitung Pasar Kemis. Di belakangnya ada, wah bis apa ini, bodinya Patriot nih. Wah bis Transport Express Jaya Jepara Padang Pariaman. Nanti kita lihat ke depan teman-teman. Wah ada dua nih di sini connecting by Biju. Kayaknya ini bis untuk pameran atau apa ini teman-teman. Ini ada tulisannya nih, Jepara Tayu Palembang Jambi Muara Bungo Padang Pariaman. Bodinya SR3 ini. Kembali masuk ada Sahala SL10 Jepara Bandung. Di belakangnya ada Sahala Minato Sweet Class Jepara Merak. Ini bareng-bareng lagi nih. Ada Sahala Bagnaya SC2 Jepara Parung. Disusul Sahala Morbidelli SL5 Lasem Poris. Sahala kembali Quartararo SC8 Jepara Poris Super Eksekutif. Nah ini teman-teman, ada dua di sini ya. Tulisannya ini PT Transport Express Jaya. Connecting by Biju. Tujuannya ini ada tulisannya ini Jepara Tayu Kudus Cepu Blora Purwodadi Demak Semarang Sumba Palembang Jambi Muara Bungo Padang Pariaman. Jadi bodinya ini pakai Patriot teman-teman dari karoseri Morodadi Prima pakai Hino RM280. Ada dua unitnya PT Transport Express Jaya yang merupakan connecting dari PO Biju, melayani rute Jepara Tayu Pati Kudus Cepu Blora Purwodadi Demak
Semarang langsung tol Trans Jawa, Jakarta, Sumatera Barat, Palembang, Jambi, Muara Bungo, Padang Pariaman. Ada 2 unit di sini teman-teman. Dan keduanya ini juga memakai sasisnya Hino RM280 ABS. Memakai bodinya dari Legacy SR3 Panorama dari karoseri Laksana. Tampilannya seperti ini teman-teman. 2 bangku CD/CB, co-driver dan crew bus. Kita coba masuk ke dalam, tadi sudah diizinkan untuk masuk. Ya, ada berbagai tombol seperti lampu, wiper. Ini ada audio video on demand. Memakai sasisnya Hino RM280 dan kilometernya masih 704 teman-teman. Jadi masih baru banget nih. Kita coba masuk ke dalam ya. Jadi di setiap kursinya ini belum ada bantal atau selimutnya ini teman-teman. Kayaknya ini baru pengenalan ini. Di atas kursi atau seatnya ini juga disediakan, tunggu nggak kelihatan nih, disediakan kompartemen dengan posisi seperti ini teman-teman, atau ala pesawat. Belakangnya juga disediakan kandang macan atau tempat istirahat untuk kru. Ini ada toiletnya juga teman-teman. Dan di sini juga disediakan satu buah televisi di tengah, dan di depan ada 2. Dan juga ada sekat pembatasnya teman-teman. Untuk di setiap kursinya, kita coba duduk dulu. Disediakan 2 lubang slot USB untuk mencharger ponsel kita, dan disediakan net teman-teman untuk setiap kursinya. Dan disediakan 2 buah televisi di depan, dan ini ada sekatnya dengan kaca, ini sekatnya teman-teman dari karoseri Laksana. Untuk seatnya ini teman-teman ada 8 baris di sebelah kanan dan 7 baris di sebelah kiri. Ini kanan, ini kiri. Total 15 baris. Konfigurasi C22 berarti total 30 seat teman-teman. Yuk kita keluar ya. Untuk yang di belakang ini teman-teman, ini adalah connecting by Beju. Ada 2 sebenarnya di sini. Cuman kita bahas dulu yang di belakang. Ini memakai bodi SR3 by karoseri Laksana, memakai sasisnya sama, depan belakang sama, Hino RM280. Dan maksud dari tulisan connecting by Beju ini teman-teman, jadi bus ini kan memiliki, di sini ada tulisannya start Jepara menuju Pariaman, Padang Pariaman. Jadi dari Jepara menuju ke Bekasi menggunakan PO Beju dulu teman-teman. Itu tiket seharga Rp280.000, dan dari Bekasi atau dari Jakarta ke Padang Pariaman menggunakan bis ini. Jadi bis ini nanti standby-nya bukan di Jepara teman-teman, tapi di Bekasi atau di Jakarta. Tadi aku tanya tiketnya seharga Rp650.000. Ini adalah sebuah bus baru, memakai sasisnya juga terbaru Hino RM280. Memakai bodinya juga yang terbaru SR3 Laksana. Tadi kita sudah lihat ke dalamnya, interiornya seperti apa teman-teman. Dan kita lanjut yang di depan ini ya, menggunakan bodi dari Patriot atau dari Moro Dadi Prima teman-teman. Karoserinya Moro Dadi Prima, bodinya Patriot. Di sini ada tulisannya TE238G. Kita coba masuk ke dalam teman-teman. Ini
ini lebih lebih luas ya kayaknya ya dibandingkan tadi yang dari Laksana. Ini yang Morodadi Prima ini lebih luas banget ini. Memakai sasisnya Hino 280 RM. Ini speedometer, ada RPM dan lain-lain, bensin juga, solarnya. Terus ini tombol-tombol kelistrikan, ini ada audio video on demand, ini ada kontrol untuk audio system, ini ada kontrol untuk pendingin ruangan. Dan kita coba masuk ke dalam teman-teman. Cara bukanya juga beda. Ini kita putar ke kiri dan kita tarik. Untuk seat di sini, di bis yang pertama ini memakai seat yang dari Hai Rimba Kencana. Untuk totalnya ini sama teman-teman, 8 baris di sebelah kanan, 7 baris di sebelah kiri, jadi totalnya ada 15 seat atau 15 baris dengan totalnya 30 seat. Untuk bodi yang Morodadi Prima ini teman-teman, ini tidak, kompartemen tidak tertutup seperti di Laksana ya. Dan di sini juga tadi disediakan 2 buah televisi sama, ada sekatnya juga dari akrilik atau kaca. Kita coba duduk di sini teman-teman. Kita coba duduk di sini, dan di sini juga disediakan 1 buah cup holder untuk menaruh tempat minum. Di sini juga disediakan sebuah net. Ini ada tulisannya High Exclusion. Jadi memakai sebuah seat yang nyaman dan besar. Untuk setiap seatnya juga kita disediakan 1 lubang slot USB untuk mencharger gadget kita agar tidak kehabisan daya. Di sini juga disediakan 2 buah pegangan tangan seperti ini teman-teman. Dan untuk seatnya ini juga disediakan footrest. Dan untuk cara menaikannya adalah seperti ini teman-teman, kita tarik tombol ini. Yuk kita keluar teman-teman, ini bisa nyaman, nyaman banget ini. Ini ada juga ada cool box-nya untuk menaruh minum agar tetap dingin di cool box-nya ini. Di belakang juga disediakan toilet dan juga ada tempat nantinya untuk ruang rokok ya teman-teman. Bisa di depan atau bisa di belakang ataupun di depan. Dan untuk seatnya memang ini jumbo-jumbo banget ini. PT Transport Express Jaya ini yang SR3 baik karoseri Laksana, sedangkan yang di depan ini PT Transport Express Jaya bodi Patriot karoseri Morodadi Prima. Nah, 2 bis ini mau jalan ke Jakarta teman-teman. Jadi nanti kemungkinan nanti startnya bis ini dari Kalideres. Ini yang Patriot berangkat, bodi Patriot berangkat nih. Jadi, yuk. Jadi tadi aku kenalan sama drivernya nih, Pak Rio namanya. Iya Pak Rio, hati-hati. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video hunting bus ini sampai selesai. Ini nggak nyangka tadi malah ketemu 2 unit terbaru connecting by Beju teman-teman. Bodi Patriot dan bodi SR3. Terima kasih sudah menyaksikan video hunting bus ini sampai selesai. Sambung lagi di videoku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.